Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, balik lagi channel AM Hobiku. Oke, sobat YouTube semua, di sini saya sudah memegang filter biopom ya. Jadi dari sebagian teman-teman itu ada yang nanya, bang, kenapa sih filter biopom saya itu ngambang? Nah ini teman-teman ya, ini kan busa nih ya, filter biopom ini busa. Jadi busa itu apabila dia kering, dia akan ngambang ya, seperti ini ya. Karena masih banyak udara yang terperangkap di busa ini teman-teman ya. Nah ini coba kita copot dulu bagian pipa beningnya teman-teman ya. Nah kurang lebihnya dia akan ngambang seperti ini ya. Nah gimana caranya? Nah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh diremas-remas seperti ini ya, agar udara yang ada di busa ini itu keluar ya, dan dia akan menyerap air yang dia berada dalam tank akuarium. Nah kalau sudah basah semua atau menyerap air semua, nanti dia akan tenggelam sendiri teman-teman ya. Nah, pokoknya diremas-remas saja sampai dia tenggelam seperti ini teman-teman ya. Nah cukup mudah teman-teman nih caranya ya. Nah oke, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa dimasukkan ke atau disambungkan ke selang aerator ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.